Ya kita langsung coba. Sudah menerim, kita main di pinggir saja teman-teman. Dimakan teman-teman, dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa. Trek teman-teman. Ih, gede-gede. Gede-gede. Udah, gede-gede. Trek teman-teman. Diri-diri. Dimakan teman-teman. Dimakan, dimakan. Trek lagi, trek lagi. Ini kondisi saat ini setelah terkena rob besar ya teman-teman. Kondisi pantai Eretan yang biasa saya buat casting ya. Dan sekarang pun posisi batunya sudah berpindah teman-teman nih. Ini tadinya di sebelah sini jalan ya, tapi ini sudah geser ke sini nih. Tuh, sudah parah banget ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini saya sudah berada di pinggir pantai Eretan ya teman-teman. Lihat kondisi saat ini sekarang sudah berubah teman-teman. Ini karena musim baratan kemarin ya. Jadi batu-batu pun pada berpindah posisi. Dan lihat di sebelah sini ada rumah yang roboh juga kena ombak besar ya teman-teman. Bulan-bulan kemarin itu lagi parah-parahnya kondisi laut ya. Tapi alhamdulillah hari ini sudah mulai normal lagi teman-teman. Jadi mulai ada aktivitas di kampung sini lagi ya. Hari ini saya mau coba casting-casting ya teman-teman. Di spot Pantai Eretan ya. Ini pertama kali di tahun ini saya mau coba casting lagi nih. Oke, mudah-mudahan hari ini ada sambaran ya. Kita langsung coba. Untuk umpannya masih menggunakan crankbait teman-teman. Ini sudah lama nggak dipakai ya, sampai pada berkarat nih. Mudah-mudahan masih tetap gacor. Kita langsung coba teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi angin lumayan kenceng ya, jadi lempar-lemparnya pun agak lumayan sulit. Strike teman-teman. Alhamdulillah. Strike pertama teman-teman. Lumayan lah. Untuk pembukaan ya, kita angkut teman-teman. Kerapu. Trek teman-teman. Ini. Lumayan gede teman-teman. Mantul guys. Aduh, ini batunya licin banget ini teman-teman. Tipis banget ini. Cuma kena siripnya doang ini. Mantul teman-teman. Tuh.
lumayan gede. Ini cuma kena siripnya doang ini teman-teman. Rezeki ya. Alhamdulillah. Kita amankan dulu teman-teman. Mantul guys. Strike teman-teman, stridin. Jangan mocel. Alhamdulillah. Strike lagi teman-teman. Mantul guys. Ini strike ketiga ya. Ini, aduh, batunya lucu banget. Tuh. Lumayan teman-teman. Layak kurang. Kita amankan dulu teman-teman. Tiga ekor teman-teman, lumayan ya. Ini saya udah coba casting satu jaman ya teman-teman, tapi ini ombaknya udah mulai gede nih ya. Jadi agak susah ini casting-casting ya teman-teman. Ini saya mau coba pakai umpan udang saja teman-teman. Siapa tahu lebih agresif ya kalau pakai umpan udang. Oke, kita langsung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita main di pinggir saja teman-teman. Dimakan teman-teman, dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa. Strike teman-teman. Ih, gede. Udah, gede. Alhamdulillah. Bapun teman-teman. Ini pakai umpan udang hidup ya. Mantul guys. Apapun teman-teman, langsung disergap ini. Kejar. Baru turun. Waduh, ini 3 onan ada ini teman-teman. Mantul guys. Kita amankan teman-teman. Babon guys. Hei babon. Mantul teman-teman, super guys, super, ini paling gede nih, mantul, 4 ekor teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim teman-teman, kita coba lagi. Dimakan teman-teman. Dimakan. Trek lagi. Wih. Alhamdulillah lumayan gede lagi teman-teman.
mantul guys. Lumayan gede teman-teman. Lumayan ya. Ikan kelima teman-teman. Mantul guys. Kita coba lagi teman-teman. Benar benar. Dimakan lagi teman-teman, dimakan lagi. Strike lagi teman-teman. Didi. Lumayan teman-teman. Banyak goreng ya. Aduh, ini udah dalam ini pasangnya ya. Nah, dimakan. Strike lagi teman-teman. Aduh, masuk lubang. Aduh, masuk lubang teman-teman. Ayo keluar. Ini masuk lubang ini, teman-teman. Keluar. Masih ada ikannya nih. Masih positif. Jangan sampai putus. Putus, teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa hari ini mancingnya sudah cukup ya. Ini ombaknya udah ngamuk-ngamuk ini, susah buat lempar-lemparnya. Alhamdulillah hari ini masih dikasih hasil teman-teman. Nih, tuh. Lumayan banyak ya. Kerapu. Ada yang besarnya juga ini teman-teman. Ini pakai umpan udang hidup ya. Lumayan buat nanti sore gitu, di goreng garing. Oke teman-teman, mungkin segitu saja untuk hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.